akhirnya Mamang udah ada satu Mamang. Nih, tiga loh. Kita dapat tiga Mamang. Iya, halo guys, balik lagi bersama saya Gusam Poleng. Pada video kali ini kita bakalan lanjutin lagi petualangan survival profesor di channel ini, teman-teman. Ngapain sih Bambang gak jelas bahar? Kenapa lu ganti kocak gimang? Kenapa kocak gak jelas sih Bambang guys? Fix stres. Natural-natural. Matamu natural Bambang. Apa sih? Ini lagi kocak mana lagi? Tutup kocak. Jangan pakai itu. Gak jelas bahar, baru juga pembukaan udah buat rusuh si Bambang guys. Oke guys, dan yap, episode sebelumnya kita sudah buat di belakang kita ini, yaitu sugar cane farm teman-teman. Dan yap, hasilnya ya seperti ini. Tapi entah kenapa ini rada-rada kurang menurut saya, daripada kita panen sendiri yang di atas, bukan? Gak jelas teman-teman. Daripada kita tampanin sendiri. Nah, entah apakah cahaya matahari ngaruh, teman-teman. Coba teman-teman yang tahu apakah ngaruh dengan cahaya matahari, coba komentar di bawah ya. Saya kurang tahu juga, teman-teman. Nah, yang penting saya tahu saya sih yang penting ada cahaya sih. Nah, seperti itu dah, guys. Oke, pada video kali ini kita bakalan jalan-jalan ke Nether karena di sini kita mau mencari kepala Wither Skeleton, teman-teman. Karena di sini kita akan membunuh Wither Boss. Kita akan membangkitkan Wither Boss ya, teman-teman. Karena kita membutuhkan Nether Star. Nether Star nggak sih? Ya, itulah pokoknya untuk dijadikan beacon, teman-teman. Karena di sini kita bakalan nge-build desa villager di dalam goa, teman-teman. Nah, ini kita sudah buat nih seperti ini. Nanti kita bakalan buat beacon di sebelah sini, terus kita bakalan perluas tempat ini, teman-teman. Kita bakal buat desa villager di dalam goa, teman-teman. Underground lah pokoknya, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan yep, sebelum kita ke Nether, kita bakalan siap-siap dulu tentunya, teman-teman. Oke? Siap-siap dulu, Bambang. Bawa apa yang perlu kau bawa dan jangan bawa apa yang penting, teman-teman, yang kita tidak perlu bawa ya. Semisal, nah, ini saya punya emerald block nih. 16 dan juga 26 emerald, 29 emerald maksudnya. Di sini hasil trade sama villagernya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sini villagernya. Kita bisa lihat nih rank villagernya udah ada kayak rank Mobile Legend kan kocak. Nah, di sini. Nah, ini udah diamond nih. Nah, jadi ini master palingan mungkin. Nah, ini udah master ya. Nah, kita udah dikasih diskon-diskon pula. Nah, terus Bambang epic guys. Apa sih epic? Nah, ini kalau emas rank apa, teman-teman? Journeyman. Nah, itulah teman-teman. Jadi ada rank-ranknya gitu ya. Kalau masih coklat gini jadi ranknya masih ya gitu, teman-teman, masih rendah, teman-teman ya. Oke. Apalagi yang kagak ada, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini saya juga setelah membeli mending ada 2, teman-teman. Mungkin saya bakalan pasang di armor saya. Mana sih mending? Nah, ini mending. Mungkin saya bakalan taruh di armor saya ini dan juga legging saya ini, soalnya udah mau rusak ya. Di sini saya bakalan taruh aja di baju sama celana saya di sini. Pasangin aja mending, teman-teman. Nah, butuh 3 ini, teman-teman. Level ya, nggak masalah ya. Nah, ini lagi kita kasih mending, butuh 2 level nggak masalah dong. Oke. Mungkin di sini saya bakalan benerin atau nggak usah ya? Nggak usah, teman-teman. Bakalan betul sendiri, teman-teman. Kalau kita pakai ya. Nice. Saya tinggal pakai celana nih. Celana kan. Sepatu, guys. Nah, sip. Udah GG, teman-teman. Nah, udah GG armor saya nih. Dan, yep. Mungkin saya bakalan siap-siap dulu. Dan menaruh barang-barang. Dan mengambil barang-barang yang saya butuhkan, guys. Oke? Di sini, saya sudah taruh-taruh barang-barang yang sudah saya tidak butuhkan untuk kita bawa ke Nether. Nah, di sini kita butuh makanan juga, guys. Nah, kita ambil aja nih di sini nih, ada banyak ya. Saya langsung ambil aja nih 10 nih. Nah, sip. Dan setelah itu kita butuh ramuan, teman-teman. Jadi enak ya kan? Kalau kita sudah punya ini, pembuat ramuan otomatis, jadi simpel banget, teman-teman. Tinggal pencet-pencet terus jadi, teman-teman. Install mungkin saya bawa satu, ini kita bawa satu, terus kita bawa fire resistance. Saya selalu lupa cara sebutnya gimana, teman-teman.
Nah, kita bawa potion of healing. Ambil aja tuh, Bambang. Potion of healing ada 2. Ambil aja. Kita butuh apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih, teman-teman, untuk kita bawa ke Nether. Nah, di sini yang penting sih fire resistance sama potion of healing. Nah, kalau mau pakai splash bersamaan aja, Bambang. Untuk persiapan berikutnya kita bakalan buat lagi, teman-teman. Pertama kita kasih ini dan kita kasih ini. Dan di sini udah keisi ya dengan botol no effect. Kita tambah apa lagi ya untuk durasinya? Nah, kita lupa lagi, jadi kita lihat ini nih. Glowstone untuk healing 2. Oh iya, untuk healing 2 atau durasinya nambah, teman-teman. Lah, saya nggak naruh lengkap, teman-teman ya. Kita kasih glowstone aja, teman-teman. Kita kasih glowstone ya, glowstone. Nah, iya teman, betul. Nah, udahlah ya, ayo Bambang, ayo. Sini kita juga bakalan siapin. Nah, glowstone habis, teman-teman ya. Nanti kita bakalan isi, kalau habis bakalan mati. Jadi kalian wajib buat ini, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita bakalan buat apa lagi ya? Bentar kita lihat dulu. Lah, kok ada batu di sini, kocaknya masuk. Nah, lagi pula botolnya juga udah habis, teman-teman. Ya, gitu aja dah. Sip. Jadi bagi kalian yang ini yang main survival, kayaknya wajib deh buat kayak gitu, teman-teman. Wajib banget. Oke, di sini juga barang-barang saya sudah aman. Di sini saya bawa sword looting 3, teman-teman. Jadi kesempatan drop kepala withernya tinggi, teman-teman. Kita punya banyak ini apple, tapi kita kekurangan gold, teman-teman. Goldnya di mana dah? Ya, teman-teman, kita kekurangan gold. Bentar, kayaknya di sini ada gold. Kita lihat. Nah, ada, teman-teman. Kita langsung buat aja dah. Nah, kita buat 2 ya. Kita bagi sama si Bambang tuh, Bambang, 1. Lu nggak usah pakai itu, kocak. Legging itu kocak. Soalnya kita langsung ke Nether Fortress ya. Nah, jadi kita nggak butuh ini, teman-teman. Armor emas ya. Untuk mengelabui piglin. Dan di sini update-annya apa ya? Kayaknya nggak ada dah, teman-teman ya. Gitu aja, teman-teman. Oh, update-annya gini, teman-teman. Jadi makin banyak pohon-pohon ya, jadi makin asri gitu loh, guys ya. Paham lah. Makin hijau, makin bagus, teman-teman. Dan banyak juga dari kalian yang komentar, "Bang, untuk pintu guanya ini buat redstone aja." Oke, sip, guys. Nanti kita bakalan buat untuk pintu ke guanya ini, teman-teman. Kita bakalan buat sistem redstone, tapi di sini saya bakalan pikirin dulu pintunya itu sistemnya kayak mana. 3x3, 2x3, 4x4. Nanti kita pikirin. Atau kalian punya saran, coba komentar di bawah, guys. Oke, dan yep, tanpa basa-basi langsung saja kita ke Nether Fortress, teman-teman. Ayo Bambang, sini Bambang. Dan di sini kemarin saya nemu Nether Fortress-nya ini menggunakan website. Jadi kita ambil seed map kita dulu. Setelah kita ambil, kita input di website. Ada websitenya. Kalau kalian pengen tutorialnya saya buat untuk mencari Nether Fortress di website, bisa saya buatin, teman-teman. Kalau kalian banyak yang mau ya, untuk saya buatin tutorialnya. Jadi biar gampang, teman-teman, kayak mencari ini slime chunk ya. Ayo Bambang, kayak mencari slime chunk. Ayo, udah nggak ada kan yang kelupa, Bambang. Oke, ini arrow sudah, bow sudah, aman dah. Ayo, let's go. Kita kemana nih? Lupa lagi saya. Oh ya, kesini Bambang. Nah, piglinnya wih rame, teman-teman. Hantam aja, teman-teman. Satu kali tembak mati, guys. Mampus. Udah GG armor saya, teman-teman. Yang penting jangan pukul ini ya. Coba piglin, bukan piglin, apa sih namanya? Yang itu, teman-teman. Yang kalau dipukul langsung ngamuk. Satu RT ngamuk, teman-teman. Oke, di sini kita sudah sampai ke Nether Fortress yang pertama. Nah, di sini kita bakalan ke Nether Fortress yang kedua, teman-teman. Lewat sini, Bambang. Bentar, saya rada-rada lupa nih di mana. Ayo ke sini kayaknya. By the way, di sini kita sudah buat jalannya, jadi gampang ya nemunya. Kayak di sini kah? Oh, bukan, teman-teman. Saya sudah tandai di perempatan gitu ada ininya, teman-teman, tandanya ya kalau ke sana Nether Fortress yang baru. Nah, ini nih. Udah ada, teman-teman ya. Oke, sini Bambang.
Oke, dan ya bagi teman yang setuju, kita lawan Nether Boss-nya di episode berikutnya atau kita pasin aja di episode 20, teman-teman. Nah, soalnya kan ini episode 18 nih. Nah, kita lawan Nether Boss-nya episode 19 atau 20. Nah, coba teman-teman komentar aja di bawah ya. Oke. Ayo Bambang. Oh ya, shield. Ngapain sabar taruh torch di sebelah kocak. Nah, terus kemana lagi nih? Oh, sini Bambang. Sebaiknya kita kasih tanda dah di sini, teman-teman, biar kita tahu ya jalannya kemana. Nah, ke sini. Sip, setelah itu kita naik di sini, teman-teman. Nah, untung saya sudah buat jalannya sebelumnya kemarin. Jadi di sini kita sudah punya kepala Wither Skeleton 1. Jadi sisanya 2 lagi, teman-teman. Nah, ini kita udah pernah ke sini ya. Kayaknya kita butuh magma cream deh, kita ambil aja, guys. Lumayan. Ayo. Nah, di sini lu udah punya sword looting gak, Bambang? Gak dijawab, guys. Biar kesempatan ngedropnya itu nambah lagi 2 orang kan. 2 player, teman-teman. Udah kah, Bambang? Udah. Nah, oh iya, udah, teman-teman. Sip dah, Bambang. Jadi Bambang ikut cari, saya juga ikut cari. Jadi kalau saya sudah dapat 1, Bambang pun udah dapat 1, ya bagus. Kalau kita dapat lebih ya bagus lagi, tambah bagus, teman-teman. Bentar Bambang, jangan lari. Saya tambahin ini. Cangnya dulu, teman-teman. Ngeri banget, teman-teman, dibawa lah apa kan. Untung kita bawa potion, teman-teman. Nah, di sini kita sudah sampai ke Nether Fortress yang kedua dan di sana ada XP. Dan di sini masih bersih untuk chest-chestnya. Apakah kita bakalan jerak dulu chest-chestnya, teman-teman? Soalnya kemarin kita belum ambil ya. Masih banyak yang belum kita ambil. Nah, ini ada nih. Ada diamond 2. Dan gold. Sword dan juga golden horse armor. Kayaknya nggak usah deh. Kalau lu mau, Bambang, ambil aja dah. Nah, sekalian di sini kita bakalan cari juga Wither Skeleton-nya. Dan Bambang kemana dah? Nah, chest-nya masih belum kita ambil ya. Kemarin kita hanya fokus nyari satu aja. Widih, Diamond Horse Armor dan Saddle, teman-teman. Mantep. Nah, mungkin bakal... dapat lagi kocak. Mungkin Bambang lagi nyari-nyari juga dah. Nah, ada banyak ya, guys ya. Nah, kita udah punya 2. Kita udah nggak butuh iron, teman-teman. Nah, ini ada di sana nih. Kita langsung terobos saja. Kita masuk sini. Dan diamond ada 3, teman-teman. Sip. Nah, di sini udah. Di mana lagi nih? Bambang kayaknya lagi nyari juga deh, teman-teman. Bambang nemu saddle 2. Bagus, Bambang. Bagus. Nah, mantep dah. Widih, di sini ada Nether Ward-nya. Apakah saya ambil Nether Ward lagi? Lah, kok di sini udah hancur? Nah, ini yang kita cari-cari, teman-teman. Ya, nggak ngedrop, teman-teman. Bukan kamu, ya. Beda. Nah, ini kita butuhkan nih. Yang ini nih. Nah, yang ini, guys. Jadi di sini saya sudah pakai looting agar tingkat drop kepalanya itu tinggi, teman-teman. Nah, sekalian kita ambil Nether Ward-nya untuk stok-stok lumayan, teman-teman. Lagi pula di sini saya belum buat Nether Ward Farm. Mungkin kita bakalan buat otomatis juga. Apakah teman-teman setuju? Kita ambil juga, teman-teman. Dan di atas sini udah buntu, Kak. Oke, di atas sini udah nggak ada buntu. Bambang ternyata nyari-nyari chest juga, teman-teman. Wih, di sini ada, teman-teman, di belakang sini ya. Lah, tapi isinya sampah, guys. Oke, mungkin kita langsung fokus saja untuk nyari Wither Skeleton-nya, guys. Nah, tapi yang paling ganggu tuh di sini blaze-nya, teman-teman. Tapi blaze-nya ganggu banget, sumpah, guys. Oke. Mungkin saya bakalan nyari-nyari dulu, guys, oke? Nah, dapat 1, Bambang, ini. Nice. Kita dapat 1 ya. Jadi 1 lagi. Sip. 1 lagi, Bambang. Kita udah dapat 1.
Nah, lah kok malah di bawah dia Bambang? Lah sorry Bambang, kena si Bambang ya. Oke okay guys, kita nyari lagi teman-teman. Tinggal satu lagi teman-teman. Nah, oke okay. Jadi kita tinggal butuh satu lagi, karena di rumah udah ada satu. Ayo, nyarinya semangat. Saya udah bunuh berapa Wither skeleton ini kocak. Nah, belum aja, belum. Oke okay. Kita nyari terus. Nah, seiring kita bunuh-bunuhin ini Wither skeletonnya, armor saya udah sembuh teman-teman. Udah bagus kembali ya. Oke guys, jadi kita masih mencari nih. Belum nemu-nemu, baru satu guys, bentar. Kita cari dulu teman-teman. Kita udah bunuh banyak banget Wither skeleton nih di sini nih. Tapi ngedropnya itu berapa persen sih bagi teman yang tahu? Coba komentar di bawah, tingkat persen dropnya itu berapa guys? Soalnya kita sudah bunuh banyak, teman bisa lihat tadi ya. Kita langsung skip-skip gitu proses pembunuhannya gitu. Oke, okay. Sini ada dua nih. Kita bakalan naik di sini lewat sini kali ya. Nah, kita pancing aja dia turun, guys. Nah, ya turun 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 turun. Belum. Belum juga, teman-teman. Ayo Bambang, cari lagi Bambang. Ayo 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 ayo. Akhirnya Bambang, udah ada satu Bambang. Nah, tiga loh. Kita dapat tiga Bambang. Kita dapat tiga Bambang. Dari tadi kocak nah. Akhirnya teman-teman kita dapat yang kita butuhkannya dua. Terus yang duanya itu ngedrop lagi guys. Bersamaan pula, berdekatan lagi ya dia ngedrop. Nah ini kita ambil magma krimnya lumayan buat fire resistance. Nah itulah pokoknya teman-teman. Oke okay, dan yap. Kita sudah menemukan tiga kepala. Waduh, 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 waduh. Kita sudah menemukan tiga kepala Wither Skull, teman-teman. Dan yap, mungkin kita langsung pulang aja ya. Soalnya di sini kita juga sudah jerah tempat ini. Oke. Okay. Wah, itu apa kocak meledak-meledak? Oh, ini teman-teman. Soalnya saya bingung, teman-teman. Kok nggak kelihatan gitu loh. Gua balikin tuh. Kok nggak kelihatan guys ya? Aduh, aduh, aduh. Ini saya udah habis teman-teman. Ramuan ya. Sisa satu botol. Nah ini ada satu. Ayo, yuk pulang aja Bambang. Eh, dapat lagi loh. Lah kok? Lah kok? Lah? Dapat lagi guys. Bentar, bentar, bentar. Lah, kalau dapat lagi kita bisa lawan dua guys. Ngebuk, ngebuk. Ngebuk guys, ngebuk. Bentar, semua mati guys, bentar. Ntar semua minum ramuan. No. Apa sih? Selin parah guys. Ini ada satu nih. Kalau udah ngedrop, ngedrop lagi lo. What? Fix. Episode berikutnya kita lawan dengan ini teman-teman. Kita pakai ramuan aja dah ini biar nambah. Sip. Mau mati saya guys. Bentar. Fix, kita bisa lawan 2 Bambang. Nah, dapat 5 lo. Lu dapat 1 lagi kah Bambang? Di rumah udah ada ya. Tadi saya dari tadi ketok-ketok, teman-teman bayangkan gak ada yang ngedrop giliran. Sekarang berdekatan semua ngedropnya, guys. Yaudah yuk, Bambang pulang yuk, pulang. Kita sudah punya banyak ini, pulang. Lu di mana kocak? Oke, ramuan saya juga udah habis dan yang kita butuhkan kita sudah dapat semua, teman-teman. Ayo pulang Bambang. Udah. Untung armorku gigi, guys. Hampir aku mati loh dikeroyok tadi. Fire resistance-ku masih ada ya. Kita pakai kesempatan untuk pulang, takutnya saya jatuh gitu. Saya masih punya fire resistance. Masalahnya saya yang pegang ininya, teman-teman. Kita dorong dulu nih.
Soalnya saya yang pegang kepalanya, teman-teman. Kalau saya mati ngedrop semua di lava kan kocak. Kita langsung pulang aja deh, guys, biar kepalanya aman. Oke, guys, kita sudah sampai di portal kita ini yang menuju base, dan kita membawa apa sih, Bambang? Kita membawa beberapa portal. Beberapa portal enggak tuh? Beberapa ini Wither's Skeleton Skull, teman-teman. Dan GG Gaming dah, kita punya satu lagi nih. Dan yep. Apakah kamu setuju, Bambang, kita lawan Wither Boss 6? Kamu siap, Bambang? Ya, 6 enggak tuh? 2. Tapi jangan lawan 2 sekaligus, kocak, kalah kita asli. Kita lawan satu-satu, teman-teman, ya. Oke. Apakah kalian setuju kita lawan Boss Wither di episode selanjutnya, atau kita pasin di episode 20, teman-teman? Coba komentar aja di bawah, teman-teman. Oke lah, dan yep, yang kita cari udah kita dapat, dan di sini kita punya banyak koal, teman-teman. Oke lah, seperti itu, guys. Oke, guys, mungkin sekian aja dari video kali ini. Jika teman suka, jangan lupa tinggalkan like. Jangan mainin pintu, kocak, gimang, Bambang. Oke, guys, mungkin sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, Bambang.